Posko pemenangan caleg di Cianjur jadi sasaran pembakaran orang tak dikenal UTK, Sabtu 17 Februari 2024. Sebuah mobil yang terparkir di posko tersebut ludes terbakar. Diketahui, lokasi peneroran merupakan posko caleg di PRRA dari Partai PKB, Neng M. Marhamah Zulfa. Berdasarkan informasi, pelaku penyerangan diduga mengincar berkas C1 hasil salinan perhitungan suara. Di lokasi juga ditemukan barang bukti jerigen berisi bensin dan korek api. Mobil T5 ada yang bakar. Mobil T5 ada yang bakar di BLK. Mobil itu juga kena tapi bisa diselamatkan. Yang Lexus, mohon arahannya. Ya Allah. Kela Uci. Mak apanya yang? Video nih, video. Iya. Julit, Pak, korek nanti aja. Korek nanti, Pak. Lain mobil dia, Pak. Korek nata. Mana korek nata di situ ya? Orang tinggal itu di mana yang Pak, kata lo kabukinanya. Mobil.